Saudara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku kecewa dengan keputusan FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2023. Ganjar mempersilahkan netizen menyerangnya terkait sikapnya yang menolak kehadiran timnas Israel. Ganjar mengaku ikut kecewa dengan batalnya Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2023. Batal jadi tuan rumah sekaligus mengubur impian timnas Garuda Muda berlaga di ajang Piala Dunia. Dengan gagalnya main di Piala Dunia, Ganjar meminta para pemain timnas tetap berlatih. Kita sudah menyiapkan sejak awal kok, kan tinggal beberapa catatan saja yang bisa kita lakukan. Itu sebuah risiko dari keputusan dan apa tidak apa. Tapi kalau boleh, kalau mau nyerang, seranglah Ganjar. Jangan serang suami istri saya, jangan serang anak saya. Pak Gub masih tetap sikap yang sama dengan Israel. Kenapa? Ini sama. Itu kan keputusan politik luar negeri kita ya. Jadi apa namanya? Tinggal dilakukan lobby-lobby saja, dan saya percaya PSSI bisa melakukan itu. Ya.